Salah, nak nasi. Ni hati ambil nasi eh. Eh, ambil nasi. Salah. Kamu letakkan. Ini senyum sikit. Alifun anta lil hudati wa ba'u sayyidal khalqi junduka al-anbiya. Tengok ni. Ada apa? Ah, saya tak ingat. Ingat tak yang ada pokok yang SUP ke? Tak ada kerja lain aku bah. Kena ni. Oh, macam hero pun bah. Shaolin. Hero. Nanti ada ni dalam ni eh. Ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi salli alaihi, salawatullahi alaihi. Ah, nai. Erum Melayu. Qamarun sidnan nabi. Qamarun. Wajamil sidnan nabi, wajamil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana rabbu siwak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana rabbu siwak. Allahumma salli ala Muhammad, khairu khalqillah. قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا يا مصطفى اللهم صل على سيدنا يا مصطفى صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشهد الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم RM300 tu kan, sebanyak tu tak payah. Sebanyak tadi, RM300 tunai. Sebab yang RM300 dah sebanyak, dia pun kena ikut sebanyak tak kan lah. RM300 tunai. Dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Lagi sekali. Dah tak? Cuba kan? Muhammad Al-Bahid Aizan bin Muhammad Zahir.
aku nikahkan kau dengan adik aku. Aku nikahkan kau dengan adik kesayanganku Iti Fatih Siti Abdul Qadir. Menyamat kawin RM300 tunai. Jawabnya Syazwan. Saya terima nikahnya Iti Fatih Siti Abdul Qadir dengan mas kawin yang RM300 tunai. Boleh kita dah meminta bukti, tapi belum sah ya. Tadi tu cuba ajukan bantuan. Okey, tuan boleh ya? Jadi sebelum kita gunakan majlis ya, marilah sama-sama kita bersifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diberi pengampunan dan rahmat olehnya, dan kita perbaharui syahadah kita, dan akhirnya kita berselawat kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda kasih dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Binti Abdul Qadir, wali kamu ingin menikahkan kamu dengan Muhammad Syazwan Al-Zad bin Muhammad Salim. Adakah kamu bersetuju dan mengizinkannya? Syazwan, kamu datang dengan siapa Syazwan? Kita datang dengan ahli keluarga saya. Bapa, mak dan adik-adik. Mak Syazwan. Tuan, Puan, saya minta izin ya, nak nikahkan anak tuan-puan ni ya. Ya. Kita makan dulu ya. Okey ya. Azad okey. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Uzawijuka 'ala ma amara Allahu bihi min imsaki bi ma'ruf aw tasrihim bi ihsan. Dengan lafaz bismillah, silakan Encik Muhammad Zahir. Muhammad Syazwan Aizad bin Muhammad Salih. Saya, aku nikah akan dikau dengan adik kesayanganku Siti Fatihah binti Abdul Qadir dengan mas kahwin RM300 tunai. Saya terima nikahnya Siti Fatihah binti Abdul Qadir dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Yang lain macam mana? Ya. Saya mengaku bahawa bila saya tinggalkan isteri saya Siti Fatihah binti Abdul Qadir selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya,
atau mengkhianati atau melupuskan hartanya. Kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak pun. Bertalak. Okey, puan Siti Fatiah. Sekejap saja di puan ya. Faham tak apa yang suami baca tadi tu? Jadi kita kongsikan bersama ya. Bini seandainya tanpa kerelaan kamu, ya, dia tinggalkan kamu selama 4 bulan hijrah berturut-turut. Dalam arti kata lain 120 hari. Jadi kalau boleh satu hari pun jangan tinggal lah seruan ya. Tapi kalau ada urusan kerja tak apa tu lain lah ya. Dia tak bagi kamu nafkah, makan, pakai, minum, atau dia sakiti akan tubuh badan kamu sama ada dari segi mental atau fizikal, atau dia mengkhianati dengan melupuskan harta kamu. Seandainya berlaku satu bagi lain. Empat. Diri kau. Ha? Dia ulang kau. Jangan gerak. Susah. Duduk je. Saya serahkan. Sayang, saya serahkan mas kahwin ni RM300 kerana Allah Ta'ala. Saya terima mas kahwin ni kerana Allah Ta'ala. Baik. Okey dia. Dia dia senyap. Ini tak apa lagi. Tak sesuai dia. Gagu-gugu. Okey, steady. قال عني زمان موهوم بيضيع لا يوم سلم ولا استسلم وقعت وقوم امبارح غير ذيله هنا قلبي من جوه للي بيديني القوة في طريق مشيت وأديني السماء والله زمان واحنا سوا متجمعين جمع حبايبك يلا نبقى قريبين لا بتدي Kita pasti bukan terus kita.